Berlian, goblok yo. Woi. Ini ketimun. Gimana? Tadi. Jadi dibikinnya tuh cara dengan ditumbuk seperti kayak gini. Rujak. Oh, rujak 5.000-an buat dan berlian yo. Ya, dikumur-dikunya. Assalamualaikum semuanya. Bro, sekarang gue lagi nungguan si Ohim. Iya. Si Ohim katanya lagi jualan rujak tumpek, bro. Di daerah di sini, bro. Iya, jadi ini. Jadi lo pengen tahu semuanya, kawan-kawan semuanya pengen tahu keharian si Ohim kayak gimana? Ntar tunggu aja ya di sini. Soalnya Ohim sering di sini, makanya sering di sini. Tunggu aja ya, teman-teman ya. Mending langsung aja, bro, ke sana, bro. Oh, iya. Eh, bro, kita ikutin. Kita nyusul si Ohim. Gimana? Emang tengok. Aduh, di dari gua tadi studio juga ntar ngomuk banget. Capek guys, putar-putar aja. Payu-payu. Jadi, teman-teman pantesan aja si Ohim enggak datang ikut konten kayak kita-kita. Maksudnya kita ternyata di Ohim lagi jualan rujak. Sini. Laris, bro. Alhamdulillah. Coba kene. Nah, sok beakeun ayeuna. Sabaraha? Biasa. 400 ribuan mah. Ya, boleh. Ini dah ada, Kang. Sila. Oh, pantesan uang kontennya. Dagangannya. Hari ieu dah. Emang Kak Harti? Ya, alhamdulillah. Ada yang YouTube Harti kene mana? Hah? Dengan rujak atau enggak YouTube? Dengan rujak. Mungkin dagang rujaknya. Oh, YouTube mah dauhan. Sedih urang mah mata. Erek kan dagang rujak. Moa urang mah. Bisa erek jualan sotong urang. Berubah kayak kan. Sotong urang mah. Hari ieu beak modal sabaraha ieun pananguang ieu, Bro? 200. Jadi teman-teman di sini Ohim menggunakan di sini juga ada jambu pisang. Pisang pelutuk. Di sini juga ada bengkuang dan di sini juga ada buah limus dan sama ini jambu. Iya, jambu air dan di sini juga ada mantang. Ada mantang. Dan di sini juga ada kedong-dong. Jadi perpaduan rasa itu udah hasem, amis, jeung pahit, jeung pahit, jeung gurih. Pokoknya pabuliwat ya tadi dia, Bro. Bersatu menjadi dua. Satu porsinya berapa, Bro? 5.000. 5.000. Aduh, murah pisan. Emang gitu bangkrut ya? Hah? Buah-buahan kan keur mahal, Bro. Mahal enggak ya namanya? Bingung. Hah? Bingung gua. Ku samara ge beaknya. Jadi paling sabaraha tamu rasa baraha. Ya, gope. Gope 500.000. 500.000. Aduh, apa yang kebagian hara tuh? Kebagian sabaraha? 50.000. Kebagian 50.000? Bener. Nah, YouTube di orang yang sokot 35.000 orang. Ih, orang mah juga ada yang sotong aja, orang mah. Hah? Eh, teman-teman, aing mau YouTube deh, aing jualan sotong. Aing oge mau ah. Mau nonton deh, aing mah orang erek jualan tahu bulat. Nah, ini ngomong-ngomong, bumbunya apa aja bumbunya? Ya seperti biasa. Mana coba lihat bumbunya? Gula. Mana bu? Oh ini ya. Oh ini apa yang warna pink? Tuh tanuh. Di sini bumbunya juga udah ada tarason teman-teman ya. Dan ada ini. Royco. Garam. Dan ini juga udah ada cabai. Cabainya banyak banget. Wow, pedas sih mah. Genep si gigi yang pedas, kebuah, sungut. Ada juga gula merah. Nah, ini juga ada, udah ada gula. Gula. Jadi dibikinnya itu cara dengan ditumbuk seperti kayak gini nih. Ditumbuk. Terus cok. Cuma ditumbuk kayak gitu doang. Oke teman-teman, dicampur lagi dengan bengkuang teman-teman ya. Tuh. Semuanya itu? Semuanya. Him. Semuanya ya? Iya, semuanya. Wah. Oke. Bro, langsung aja ditumbuk lagi, Bro. Dong-dong ini berapa, Bro? Hah? Beli 1 kilo aja. Lagi mahal sekarang. Dong-dong ya. Ini ketimun. Hah? Ketimun. Itu menang di sawah. Sawah. Ada ya? Di sawah. Apa ini yang madong ya? Gami kita beli. Allah. Bulan gitu-gitu. Oh, siap. Maaf. Ini pedas enggak? Pedas ya? Hah? Pedas. Jadi 4 biji. 5. 6. Udah. 7 aja, Kakok. Oke, teman-teman, ini udah jadi ya. Di bumbu airnya.
Teman-teman jadi hatinya seperti ini teman-teman nih. Kuma ngasup kena kolok pus, bulu pus, bulu pus, 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 pus. Ini pasti cewek-cewek juga seperti pakai yang kayak ginian ya. Paragina apa? Yuk, paragina. Paragina wewe. Numuk, wewe. Numuk. Peran. Masih kunyuk. Kabur awalnya nanti ditumbuk. Mak awalnya gak ditumbuk mungkin juga kabur. Oke. Udah. Oke. Sedih dengan lanjut tumbuk lagi ya. Bro, sebenarnya aku juga sedih melihat keseharian Bang Ohim ya yang kayak gini. Saya juga sangat sedih sangat. Bang Ohim tiap harinya memikul ini apa? Memikul sebuah tanggungan yang tak ada rodanya. Mungkin ini sudah takdir ya Bang Ohim ya. Keong doain Bang Ohim bisa kebeli roda biar tidak ditanggung lagi dan bisa didodorong. Amin. Nih, tumbuhnya juga jadi, Bro nih. Sebenarnya saya juga kasihan banget sama Bang Ohim. Bajunya enggak ada sepotong, Bro. Enggak tahu ke mana. Tiga reket juga ada motor modal air hujan. Terkadang saya senang melihat Bang Ohim karena sudah memakai kongkorong yang warnanya perak. Terkadang juga saya resah dengan semua ini karena jenggotnya karek jadi. Sabarin ya. Dan saya pun merasa bangga. Pokoknya jangan mengeluh dengan kehidupan ini ya. Terus semangat dan terus jalani hidupmu yang lagi pedih. Dan saya juga merasa senang. Merasa senang. Soal kumis yang kemarin dikurun telah jadi kembali, Bro. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ayah hidayahna entah kumisnya. Udah jadi Him. Nih, teman-teman. Udah jadi, Bro, rujak tumbuk Kang Ohim official. Mong. Wangi, Bro. Tuh. Antara jambu jeung kadongdong, mantang, tahu eta. Cau. Cau jeung balimbing, jeung mantang, jeung penyedap rasa dan lain-lainnya ditambah dengan bumbu ini apa? Daun kawung, jeung daun awi. Ieu teh nya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Siap, mantap. Pedesnya pas. Gimana? Pas. Ah, lain kurang itu, kurang loba. Oh iya, siap. Geding kieu sa bumbu ayeuna bauna, Bro. Anjing eta kelek, goblok pengen bau rujak. Heeh. Ini di sisi ini juga ada ini. Apa? Wahnya minyak lemnya. Oh, teh Cina. Jadi rasanya itu seperti Anda yang sedang tidur di kolong jembatan. Minisia we ditato. Him. Ada yang bilang nenek kamu lagi di sana jejempingan motor Mio. Dulu. Him. Capek enggak jualan kayak gini? Ya dibilang capek sih capek. Tapi gimana lagi? Gimana lagi gimana? Ya ini kan kewajiban kita sebagai suami harus menafkahi anaknya gitu dan istrinya. Iya, terus gimana lagi kerja kan sekarang susah. Ini katanya Keong pengen nyobain katanya. Pengen angkat ini beratnya berapa? Berapa kilo? Berapa kilo ini? Berapa? 70 kilo. Sekintal lebih. Sekintal tuh. 70 lah. 70 kilo. Berarti berat ya? Lumayan. Kamu coba. Kamu pengen laris enggak? Jualan? Ya pengen. Bantu sama Keok katanya. Bentar, bentar saya ini apa bantu sarana. Ini satu lagi. Enggak buat Ayu. Ntar saya bantu tutorial dagang rujak yang baik dan bisa mendapatkan uang banyak dengan sehari. Oke, siap. Saya juga kemarin pernah jualan lotek yang di ini, yang di Suhun tuh pakai boboko. Cair, Bro. Cair apa? Saya itu modal 250.000 bisa jadi 4.500.000. Luar biasa. Lo harus banyak-banyak belajar. Saya juga kemarin di transfer 5.550 M. Gua tunjukin cara jualan yang baik dan benar. Oke, siap.
Ini kasih dulu, Bungoim. Siap. Bungoim udah makan rujak belum? Belum. Iya, ini makan ini. Oke, teman-teman, katanya si Keong mau pengen belajar ya mau ngasih tips sama Ohim biar usahanya semakin lancar, semakin laris manis. Iya. Nah, sok kumaha caranya, Keong? Gimana? Caranya. Nih, Bro. Pertama-tama belikeun ieu kareta ka dieu, set. Kamanakeun? Kuat, Bro. Punggung, oke. Kedua, yang kedua kita harus kuda-kuda, Bro. Jongkok yang baik kayak gini. Set. Set. Terus cara ketiga, ya, tinggal kita berdiri dengan secara perlahan, Bro. Oke, siap. Hei, itu. Dan keempat, sabar abi teh euy. Keempat. Heeh, siap. Yang keempat kita harus melangkahkan kaki dengan tepat. Iya. Cuma buru-buru aja. Iya. Dengan sotong sama tuh. Masa jalan doang enggak bicara ya? Anak-anak ataupun ibu-ibu yang mau rujak bebek ini juga dia enggak bakalan tahu. Iya. Bahwa jadi harus dikasih kode, Bro. Diteriakin. Rujak. Ya. Rujak anjing, yo, rujak penyet. Baru lihat atuh goblok, yo. Woi. Ya rujak, yo. Marai buan, goblok buan tuh kadari ah. Penyet. Ya aing geus. Iya, yo. Tak aing anjing mun dicerik ya gua cukup goblok. Ya ujang-ujang. Mau lihat dia rujak aing. Mau murah goblok. Wah, aing ek dibobok ye. Aja. Gua euy. Lamun mau beli anjing ku aing di pikeun ieu ye tang beunara. Aing berat di cangkeng ye. Weh, gede bro. Rujaknya rujak. Mana buan. Tinggal dibobok. Oh, ya. Buah lagi salah gerak tu anjing aing mah yeuh ka dieu. Yeuh rujak. 5.000an. Rujak. Kumplit hayang amis ladang haseum sagala ya yeuh kuat. Rujak. Rujak anjing. Lawat monyet terliar yeuh. Ya aing mah ngeunah. Oke teman-teman, aya asin, aya gurih, hok kuat dieu. Ini kayak mungkin udah kayak gini, mungkin terlalu kecapean, terlalu berat pikonya. Sampai-sampai dia sampai. Rujak anjing. Oh ayo. Ngana rujak ayo. Terima kasih untuk hari ini. 5.000an. Assalamualaikum semuanya. Ayo rujak. Barulian, goblok. Rujak yuk. Oh, sampai tadi. Rujak 5.000an kuatkeun barulian yo. Lamun mau meuli ku aing di balakeun ieu anjing tah ngeunara aing mun dicir cangkeng ka goblok. Woi, barulian atuh anjing. Anjing aing tadi tuh ka dieu anjing capek-capek goblok teh ieu mah tuan si Ohim. Oh, nu meuli. Woi, goblok barulian yeuh 5.000an oke anjing seubeuh ieu mah, Bro. Aya amis, aya asem, aya rada asega aya, Bro. Campur tah. Mang meuli. Tos siap, sabaraeun? 1 taun.